Berikut ini untuk pengujian buat panel inverter di sini versi 48 volt 10.000 watt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk pengujian yang pertama dari dua buah pembelian. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk pengujian kali ini, sebelum saya uji dengan menggunakan beban, akan saya ujikan untuk LVD digital ini. Di sini ada S1 dan S2. Untuk S1 itu di posisi kembali on. Kemudian untuk S2 ini dia di posisi settingan batas bawah. Ya, kemudian cara berubah atau menyeting dari LVD digital ini sangat mudah. Kita tinggal tekan semisal di sini S1. Kita tekan seperti ini, kemudian setelah berkedip lalu kita bisa sesuaikan dengan keinginan dari customer. Di sini akan saya setting di posisi 49,5 untuk kembali on-nya. Ya, setelah berhenti berkedip tandanya sudah tersimpan. Kemudian untuk S2 juga sama caranya, kita tinggal tekan tombolnya seperti ini. Setelah berkedip lalu kita bisa sesuaikan dengan keinginan dari customer. Di sini untuk S2 saya setting di posisi 43 volt. Kemudian nanti bisa disesuaikan dengan keinginan dari customer. Ya, setelah berhenti berkedip tandanya sudah tersimpan. Kemudian di sini untuk tegangan awal di sini di posisi 52 volt. Ya, kemudian di sini akan saya turunkan tegangannya untuk melihat settingan batas bawahnya. Kita turunkan untuk tegangannya, kita bisa lihat di sini di KW meter, maaf, di LVD ini ya, 43 volt. Kita tunggu setelah berapa detik. Ya, di sini off. Kemudian akan saya naikkan tegangannya untuk melihat posisi kembali on-nya. Naikkan sampai 49 volt tadi ya. Ya, ini kembali on. Cukup sekian untuk pengujian kali ini. Untuk yang selanjutnya akan saya uji dengan menggunakan beban. Terima kasih.